Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Leslar yang mana semalam ada di live Instagramnya timnya Leslar Entertainment. Dan juga ada kabar terbaru soal Leslar nih, Lesti Kejora, dan kabar dari luar negeri soal Leslar Metaverse ya. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini di mana di sini datang dari unggahan Lesti Kejora yang membagikan tips cantiknya setelah melahirkan. Di sini ia memakai MS Glow Beauty ya para sahabat Leslar, dari Kak Sandi Purnamasari. Masya Allah, makin cantik makin bersinar ya bunda. Dan kita lihat nih, ada berita online nih soal Lesti Kejora, Bang Alfati, Baby Guzel, dan juga Marjin. Di unggahan berita online kapan lagi ya sahabat Leslar, kita lihat ya. Besti jadi calon besan, 7 potret serunya Lesti hangout bareng Marjin Wihem, ajak Baby Leslar dan Guzel main ke mall. Lesti dan Marjin dikenal memiliki persahabatan yang erat. Saking eratnya, seleb yang sama-sama menyandang gelar ibu muda ini berencana untuk menjodohkan buah hati mereka, Baby Leslar dan Guzel. Meski hanya bercandaan, ternyata keputusan ini mendapat banyak dukungan dari fans yang selalu menantikan momen playdate kedua keponakan online kesayangan mereka tersebut. Terbaru, Lesti dan Marjin Wihem kedapatan hangout bareng sambil membawa anak mereka main ke mall. Masya Allah ya sahabat Leslar, langsung masuk berita saja ya. Subhanallah, pastinya akan selalu disorot nih sampai Fazel 17 tahun. Pastinya bakalan seru ya percintaan milik negara selanjutnya. Hahaha. Dan kita lihat nih, ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment. Lesti Kejora bersama Bang Haji Roma Irama nih, mengapa yang asik-asik? Dan kita lihat unggahan Leslar Entertainment mengatakan silaturahmi ke legenda Raja Dangdut Roma Official. Mengapa yang asik-asik, hayo coba lanjutin. Banjir komentar di unggahan Leslar Entertainment ini mengatakan, itu yang diharamkan, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Aduh duh ya, hafal banget nih lagu sang legenda Roma Irama ya. Dan kita lihat ternyata tadi malam Papa Bilar, Bunda Lesti Kejora lagi meeting bersama Cici Tio Santi ya sahabat Leslar, bersama Bang Husein Nasimov dan juga Dwi Aditya Rahmanto ya sahabat Leslar, dan juga dari Novin nih. Wow, Masya Allah ya, apakah ada proyek terbaru dari mereka? Kita tunggu kabar selanjutnya ya. Bismillah, sukses katanya ya. Dan kita lihat nih unggahan dari Bang Husein mengunggah postingan tuh Abang El semalam yang menemani bunda dan papanya lagi meeting, terlihat lagi bobo katanya ya, sweet banget tuh si abang bobonya, kata Bang Husein Nasimov ya. Dan kita lihat juga nih, ada unggahan terbaru dari Cici Tio Santi, dimana dalam unggahannya mengunggah postingannya semalam bersama Lesti Kejora, Rizky Billar, dan juga rekan-rekan yang lain. Di sini dalam unggahan Cici Tio Santi mengatakan, semoga meeting malam ini awal permulaan kita untuk berkolaborasi dalam bisnis.
Dengan anak muda yang penuh kreatif, semoga bisa berjalan dengan lancar. Anak muda yang luar biasa dan punya banyak ide, Rizky Billar, Lesti Kejora, Novin, Hussein Asimov, Dwi Aditya Rahmanto, tetap berkarya, kejarlah semua cita-citamu, jangan takut gagal. Kegagalan adalah kunci untuk menuju kesuksesan, tetap semangat. Wah, kira-kira lagi meeting apa nih Cici, Tio, dan juga Leslar serta tim yang lain? Di unggahan Cici Tio Santini banjir komentar mengatakan, Masya Allah, Bismillah Ci, kita selalu mensupport dengan cara berdoa, amin ya. Dan di sini juga ada komentar lain mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Bismillah, semoga lancar dan sukses, berkah dan barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya. Dan kita lihat ternyata semalam ada live Instagram dari timnya Leslar ya sahabat Leslar, yang mana di live terakhir ada Bun Les dan Papa Billar nih sahabat Leslar, di mana kita lihat tuh, aduh Masya Allah, so sweet banget ya, akhirnya kangen kita terobati melihat mereka ya sahabat Leslar. Aduh duh, Masya Allah, Bun Les cantiknya, Papa Billar ganteng banget ya sahabat Leslar. Dimana saat live semalam apabila penonton atau viewersnya mencapai 1000 penonton, Bagas akan menyanyi ya sahabat Leslar. Namun ternyata Papa Billar dan juga Bunda Les muncul. Wow, ini lebih-lebih dari vitamin tentunya ya. Dan yang mana pada unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan, nungguin 1000 penonton Bagas mau nyanyi, 1000 mereka muncul, rezeki malam hari dapat vitamin. Komentar lain juga mengatakan, walaupun cuma sekeripan tapi udah seneng banget ya, beruntung banget nih yang nonton live-nya semalam ya. Dan kita lihat nih pada sahabat Leslar, ada unggahan yang mana di sini yang membuat Papa Billar salting nih ya, diceng-cengin sama Bang Roy. Tiba-tiba Rizky Billar semangat bermain biliar yang tadinya tidak semangat ya, yang mana di sini saat ada Bunda Lesti, Papa Billar langsung semangat tuh. Karena ada Bunda Lesti yang tiba-tiba mendatangi Papa Billar yang sedang bermain biliar ya. Di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan, ya itulah MRB, kalau ada Bunda langsung salting, langsung semangat 45. Komentar lain juga mengatakan, pokoknya obat Bunda L tuh paling manjur, gak ada lawan katanya ya. Masya Allah nih, adalah multivitamin Bunda Ma, buat papanya Abang L gak ada lawan nih, Lesti Minsi tentunya ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat Leslar. Kita lihat unggahan dari Lauren Fury ya sahabat Leslar, salah satu YouTuber yang aktif nih sahabat Leslar, seperti yang dituliskan oleh Leslar Metaverse. Thank you Lauren Fury for reviewing Leslar Metaverse. Lauren Fury adalah salah satu YouTuber yang aktif membahas dan mengulas mengenai project-project kripto dari berbagai negara. Kali ini Lauren membahas tentang keunikan project Leslar Metaverse yang sedang ramai diperbincangkan. Project ini bukan hanya dianggap unik tetapi sangat menarik bagi kalangan masyarakat global ya. Semoga Leslar Metaverse bisa mendunia ya sahabat Leslar. Diunggah Leslar Metaverse ini banjir komentar mengatakan, semoga sukses dalam hal apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya. Doa terbaik tentunya nih dari kita semua nih para fans Leslar. Semoga Leslar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya kebahagiaan. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, itu saja kabar update dan informasi dari Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.